Menurut ya. kamu mana yang lebih penting, sekolah kamu atau TikTok kamu? Ya sekolah dong, karena sekolah itu kan tujuan utama. Iya yakin? yakin, tujuan utama untuk. Saya tanya kami. sekali lagi, mana yang lebih penting, sekolah kamu atau TikTok kamu? Sekolah. Sekolah. Kamu pengen jadi apa? Uh, Darlin tuh pengen gua javu ya kalau gue tanya <laughs> sama orang tua juga sempat dilarang jualan gitu udah kamu jangan jualan gitu terus kata Darlin gak mau gak mau berhenti jualan karena nanti Darlin kalau misalkan terlalu senang Darlin lupa caranya bersyukur satu minggu sebelum kesini itu Darlin langsung kayak waduh gimana nih Darlin harus kayak gimana? Kenapa? Takut gitu dok tak, e, takutnya itu salah takut jadi adik saya? Enggak bukan. <laughs> <laughs> Menurut kamu kenapa sih orang benci dengan Farel? Maaf ya sebelumnya kalau misalkan Darlin salah e, ucap ya yang salah dari Farel itu. Darlin. Iya. Orang paling banyakin ngetekin kamu. Daripada Farel mending angkat Derlin. Siapa sih Derlin? Derlin. Hmm. Gimana? Kenapa orang-orang banyak yang bilang daripada Farel lebih bagus Derlin? Emang siapa sih Derlin itu? Oh, sebenarnya pas Orang-orang banyak ke tag Darlin itu ya, hmm. terus kamu lihat kan? Uh, iya lihat. Okay. Terus dibanding-bandingkan sama, padahal sebenarnya Darlin kayak takut, terus risih gitu. Ngapain orang-orang uh, bandingin Darlin gitu? Padahal Darlin juga masih banyak kekurangannya kayak gitu. Oke. Okay. Iya. Kamu umur berapa? Umurnya tujuh belas tahun. 17 tahun. Iya. Sekolah? Sekolah uh, kelas 2, man, Madrasah Aliyah. Madrasah oke, okay. tinggalnya di mana? Tinggalnya di Pandeglang, Banten. Oh oke, okay. itu apa itu ya? Kalau aku ngeliat, rumah kamu tuh sederhana di apa itu? Kampung atau apa itu namanya? Kampung ya, kampung. Berkampungan, Berkampungan. oke, okay. hmm. itu rumah kamu. Iya, rumah Mama dan Bapak. Rumah Mama dengan Papa. Oke, okay. tinggalnya di situ. Dari dulu, uh, iya, dari cukup followers iya, dari Kamu bisa banyak, ya. Pas uh, satu bulan yang lalu itu kan Darlin uh, sempat viral juga karena uh, Darlin tuh bikin vlog atau bikin video mm -hmm. tentang keseharian Darlin jualan di sekolah gitu dong. Nah kebetulan banyak orang-orang yang suka gitu sama konten-kontennya Darlin mm -hmm. gitu. Kok kamu jualan di sekolah? Iya. Jualan apa? Jualannya tuh banyak ada. Uh, beberapa menu ada berapa ya ada enam menu hmm. awalnya itu jualan basreng hmm. terus bakpao, hmm. donat otak-otak hmm. terus cendil sama satu lagi corndog dog oke okay. siapa yang buat Darlin sendiri kamu yang buat iya kamu pintar masak iya pintar enggak uh, pintar, pintar sih masih banyak yang enggak bisa juga bisa <laughs> bisa the, the, belajar di mana diajar orang tuh atau kayak gimana uh, belajarnya itu otodidak dari YouTube selalu hmm. dan yang Kebanyakan sih dari YouTube, terus yang nggak tahu itu dari mama gitu nanya-nanya. Oh, oke. Okay, oke, okay, oke. Okay. Kamu nggak malu jualan? Enggak, karena udah terbiasa juga sejak kelas 3 SD itu udah berjualan. Kenapa harus berjualan? Kayak uh, pemikiran Dan kayak seru aja gitu kalau jualan karena uh, dari tuh bisa dapat uang tambahan kayak gitu. Setidaknya Darlin bisa meringankan beban orang tua dari uh, segi Uh, kebutuhan dari sehari-hari seperti jajan uh, makan kayak gitu. Oke, okay, kamu sudah terbiasa berarti dari kecil jualan yeah. untuk bantu-bantu. Emang papa kerja apa sih kalau boleh tahu? Uh, bapak kerjanya dulu itu uh, bengkel motor, ya, tambal ban kayak gitu. Oke. Okay. Ya yeah, terus sekarang uh, ganti profesi jadi buruh bakar arang. Buruh bakar arang. Yeah. Oke, okay. ibu? Uh, ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Kamu berapa saudara? Dua. Derlin sama adik Derlin satu. Oh, kamu yang paling tua. Iya. Jadi kamu sambil jualan. Iya. Dapat berapa kalau sehari jualan? Sehari itu 40 sampai 70.000, ribu, ribu. rata-rata 50.000. Lumayan ya. Iya. Ya, untungnya ditambang. berapa itu untungnya? Untung jualan ya sekitar 50.000 ke bawah tuh. Kadang kurang, kadang lebih kayak itu. Oke, untungnya ya. Iya. Setiap hari jualan atau setiap pas hari sekolah aja? pas hari sekolah aja sabtu minggu kan libur, hmm. nah, itu buat istirahat, hmm. uh, sekalian ngerjain tugas-tugas yang belum selesai. Oh oke okay. oke, okay. terus kamu buat konten itu terus viral? Iya, <tuk> <tuk> alhamdulillah di TikTok kamu. Iya. Terus kayak gimana tuh? Awal-awal uh, sih kaget gitu ya, karena Delin tuh nggak ada niatan buat uh, viral gitu, kayak hmm. cuma pengen ngebagiin keseharian Delin. Uh, Kalau misalkan dagang jualan itu cowok itu bisa jualan gitu nggak harus cewek gitu mm -hmm. uh, jadi kayak gitu untuk menginspirasi banyak orang mm -hmm. uh, kan uh, anak murah, anak muda zaman sekarang itu uh, yang dibesarkan yang diutamakan itu gengsinya dok oke okay. ya kamu nggak mau pakai gengsi ya gak mau yang ya. penting apa yang penting uh, itu halal terus darlin juga baik-baik uh, aja selama itu masih di batas wajar oke okay. gitu. Oke, okay. dan terus kamu konten kamu ter viral. Kamu aku lihat ada ketemu dengan beberapa orang. Pernah ketemu siapa aja nih? Uh, pernah sama Arafi. Arafi pernah? Iya. Yeah, oke, okay. acara apa? Uh, di Trans 7 FYP. FYP, yeah. oke. Okay. Terus ada sejak, dengan siapa lagi? Ada Pak terus A Irfan. Terus Kavari dan Nurhan. dan Nurhan, aku pernah yeah. lihat konten. Berdua masak ya. Iya. Yeah. Oke, okay, apa lagi? Terus sama... Uh, Cut ke ke pas di rumpi itu, pas di rumpi ke kebetulan, Darlin bintang tamunya sama Cut ke ke gitu. Uh -huh. Terus sama Fanny Rose, oke okay. seneng gak? Uh, seneng apa yang buat kamu? Seneng, senengnya itu kayak bisa ketemu langsung nih sama artis gitu, sama orang-orang yang uh, dikenal, yang belum tentu orang lain itu bisa ketemu gitu dok. Oke, okay. itu merubah kamu, uh, enggak karena gimana ya kalau wah Derlini satu juta followers ya satu juta ya iya satu juta followers nih temenannya sama Arafi <laughs> Dokter Richard Farida berubah kamu kan di sekolah kamu uh, kalau dalam kepribadian ataupun keseharian masih biasa cuma yang merubah itu dalam uh, kontennya kontennya itu kayak lebih apa ya Kayak lebih semangat lagi bikin kontennya, kayak gitu. Okay. Ya. Yang tadinya nggak niat bikin konten asal asal-asalnya, asal-asalan, eh banyak orang yang suka. Nah jadi dari tuh diniatkan untuk uh, lebih serius biar orang itu uh, mencontohnya itu lebih uh, kebanyakan yang positifnya. Oke, gitu. oke, okay. oke. Okay, okay. ganggu ke sekolah kamu kalau kayak itu sih? Enggak. ya kebetulan. Uh, Netral-netral aja gitu. Menurut ya. kamu mana yang lebih penting, sekolah kamu atau ya, TikTok kamu? Ya, sekolah dong. Karena sekolah itu kan uh, tujuan utama. Yakin? Iya, yakin. Tujuan utama untuk... Saya kedukung. tanya sekali lagi. Mana yang lebih penting, sekolah kamu atau TikTok kamu? Sekolah. Sekolah. Kamu pengen jadi apa? Uh, Darlin tuh pengen... Bejavu jadi... ya kalau gue tanya. <laughs> gitu. <laughs> Darlin pengennya jadi chef, jadi uh, pengen punya perusahaan, kayak gitu pengen punya perusahaan, ya, perusahaan, pengen jadi chef, makanan, terus sama fashion. sukanya gitu. masak ya? Iya. Oke. Okay. Lebih penting sekolah? Iya. Karena, daripada tiktok kamu? Iya benar. Kalau misalnya aku sekolah lain kamu sekolah jadi chef, <laughs> kamu mau nggak? Ini nanya doang ya. Oke <laughs> eh, aku nanya doang ya. Kamu mau nggak? Aku tanya. Uh, Sebenarnya kayak gini dok, Darlin itu nggak pernah uh, menolak. Uh, apa ya bantuan dari orang lain uluran uluran tangan dari orang lain apapun itu pemberiannya dan selalu menerima apa yang dikasih orang lain. Oke, okay. gitu. aku pengen tahu pandangan kamu, Derlin. Yeah. Karena aku pernah salah pilih orang. Jadi aku pernah pengen lebih dalam, pengen tahu cara pandang kamu. Oke, okay. sekali lagi aku tanya, kalau misalnya nih saya sekolahin kamu chef, karena kamu pengen jadi chef kan? Iya. Yeah. Aku sekolahin chef untuk sekolah jadi chef terkenal, dan aku akan kasih link kamu untuk ke sana Kamu mau atau enggak? Uh, seperti yang Darlin awal uh, seperti yang jawaban Darlin awal Darlin tidak pernah menolak pasti pengen ya, oke okay. pasti kalau saya bilang oke okay, kamu silakan sekolah TikTok kamu kasih saya saya tahan bersedia gak? bersedia oke okay. cuma uh, Darlin tuh yang penting nggak merubah apa yang sudah ada yang di diri Darlin okay. karena Darlin yang sekarang itu berkat Darlin yang dulu uh, berkat Darlin yang jualan terus berkat Darlin uh, sekolah di Manfaat. Nah, Darlin juga pengen tetap sekolahnya di manfaat gitu. Oke. Okay. Jadi nggak merubah kamu. Iya. Ketenaran, viewers. Iya. Tapi kamu ngerasa nggak sih ini kan jadi tekanan ya ketika kita memposting sesuatu kalau nggak ditonton orang. Apalagi kalau kita ngomong public figure ini ya, Darlin ya. Iya. Ini kan semua ada masanya. Tiktoker itu semua ada masanya, Darlin. Iya. Ada yang lagi naik naik lagi sepi-sepi kayak gitu punya. Kadang kita nggak ada selamanya seperti itu. Makanya sih kalau saya lebih percaya dengan pendidikan ya. Kalau mau di ngomong, Darlin begitu pun juga saya ya. Saya itu juga kadang tontonnya banyak banget ya nonton. Aku pernah loh mengalami periode di mana yang nonton tuh sepi terus. Tapi aku sedih enggak-enggak, karena periuk nasiku atau pekerjaanku baik-baik saja. Karena aku punya klinik, punya ini, punya itu, yang enggak bergantung pada satu sosial media. Tapi kalau kamu menggantungkan diri kamu pada satu sosial media, di mana dunia sosial media ini kejam. Hari ini kamu naik, besok kamu turun, besok kita enggak ada yang tahu. Jadi berfokuslah pada pendidikan sih menurut saya. Iya. Jadi media sosial dipakai sebagai sarana saja. Sekolah kayak gimana, Darlene? Ya baik-baik aja. Prestasi kamu di sekolah? Ya karena Darlin mungkin dari awal juga dari dulu-dulu soal prestasi itu nggak terlalu buruk dan nggak terlalu bagus juga, hmm, jadi saya ada di tengah-tengah. Saya suka gaya kamu, jujur. <laughs> kamu bukan duta matematika? Enggak. <laughs> Darlin uh, paling bagus itu ya rankingnya masuk 10 besar kayak gitu. Mm -hmm. Karena Darlin juga bukan orang-orang yang termasuk uh, cerdas, pinter kayak gitu. Gak apa-apa Darlin. Kamu pikir saya cerdas? Enggak. <laughs> saya tuh ranking 10 besar aja nggak pernah loh Seorang dokter Richard Lee yang punya Athena Group memperkerjakan orang-orang pinter di semua Indonesia. Anak buahku rata-rata itu cum laude juara umum ranking satu. Dokter Richardnya, wah pinter. Padahal aku juara 10 besar aja nggak pernah. Ya. <GUBENCERE> nggak jaminan. Nggak jaminan. Jadi jangan kecil hati. Yang paling penting apa? Apa? Clip on. Yang paling penting sih ini kamu. iya. Oh, hati. <tuk tangan> itu yang paling penting sebenarnya. Dan kenapa netizen tuh suka dengan kamu? Kayak mereka tuh ngeliat kepolosan kamu, jujuran kamu. Menurut kamu kenapa sih orang benci dengan Farel? <tuk> Darlin, kamu ngikutin kan ceritanya kan? Iya ngikutin. FYP ya, di mana-mana kan. Ya. Menurut kamu kita bedah deh. Kenapa orang nggak suka dengan dia? Oh, maaf ya sebelumnya kalau misalkan Darlin salah uh, ucap ya. Karena takut menyinggung salah satu pihak. Hmm. Uh, menurut Darlene, yang membuat, yang salah dari Farel itu, dan membuat orang lain kecewa, karena Farel itu tidak uh, memikirkan ke depannya itu seperti apa, dia mampu atau tidak. Nah, jadi Farel itu sepertinya uh, berbicara sebelum memikirkan. Jadi, uh, asal bicara, hmm. nah, asal uh, membuat ke, membuat keputusan yang dia itu belum tentu bisa seperti okay. itu dan akhirnya kan Farel uh, sendiri merasa kurang mampu nih sekolah di situ mm. merasa uh, terbebani mm. nah, yang jadi korban kan diri sendiri mm. seperti itu. Oke, okay. kalau saya sebenarnya saya nggak melihatnya seperti itu sih. Yang jadi permasalahan itu kalau dia nggak mampu nggak ini nggak menurutku nggak ada masalah. Kenapa sih dia sampai di eh, ditegur oleh semua orang lah aku bilang kenapa karena yang selama ini yang diandalin dia adalah ketulusan hati dia kenapa sih orang tuh follow dia kenapa orang ngikutin dia kenapa kenapa orang tuh bersedih dengan dia karena orang selama ini adalah melihat ketulusan hati dia seperti orang melihat juga ketulusan hati kamu kepolosan kamu kejujuran kamu saya pernah bicara dengan Farel karena ketulusan hati dia, saya memilih dia. Karena ketulusan hati, kamu orang nonton, kamu orang percaya, orang sayang dengan kamu secara online. Tapi kalau kamu kehilangan itu, orang juga akan pergi dari kamu. Iya, takut nggak kamu mereka pergi dari kamu? Uh, Sebenarnya yang Darlene takutin itu bukan mereka pergi dari derlin Yang Darlene takutkan, uh, mereka itu... Men, apa, ada kecewa sama Darlin. Banyak orang yang mm, uh, kecewa sama Darlin. Dan yang Darlin takutin itu uh, seperti itu perasaan kecewa orang lain ke Darlin. Ya nggak apa-apa mereka mau pergi mau enggak nggak apa-apa. Yang penting uh, Darlin nggak ada masalah sama orang lain gitu. Oke. Kecewa karena kamu ada kesalahan yang mereka itu uh, yang nggak cocok di hati mereka. gitu takutnya seperti itu. Oke, okay, sekarang kan jadi TikToknya banyak nih ya. Terus kanan kiri juga pasti kan sudah mulai dapat sedikit penghasilan ya, Verlin ya. Iya. Masih jualan kah? Uh, sekarang masih. Oke, okay, duitnya diapain? Duitnya di. Banyak dong duitnya. <laughs> Enggak. Cuma... Ayo ngaku dapat berapa? Uh, sekitar 10 juta ke bawah lah. Iya. Omset bersih itu enggak bukan maksudnya ya bukan. pokoknya dari kanan kiri hmm. datang ke acara dapat duit kayak ya. gitu punya sambil melakukan jualan jualan hmm. juga masih tetap dapat lumayan 10 juta hmm. oke sekarang aku mau tanya nih kamu duit itu untuk apa kamu apain iya jadi boleh sedikit cerita iya eh, jadi pas kemarin abis lebaran puasa itu abis uh, lebaran idul fitri malam takbiran bapak Derlin manggil Derlin uh, Nak, Der, Derlin, iya pak, sini dulu, Kata Darlin. terus Derlin nyamperin tuh, terus Derlin ditanya-tanya gitu, uh, katanya, kamu mau kuliah di mana, jurusan apa? Nah, Derlin bilang kan, Derlin mau kuliah di mana ya, misalkan di uh, Unpa, di Bandung, terus di Untirta kalau nggak jauh-jauh, terus Bapak Derlin, oke, okay, kalau gitu Bapak mau nabung dari sekarang mau nyiapin buat pendidikan kamu ke depannya Nah Bapak Darlin terus uh, setelah lebaran berapa hari yaitu satu setengah bulan lah setelah lebaran atau kurang itu ngerantau ke Depok karena uh, pengen nabung pengen nabung buat uh, Darlin kuliah ke depannya kayak gitu Nah terus Darlin juga bantu tuh dari uh, penghasilan Darlin gitu buat nabung ke depannya kayak gitu jadi kamu nabung untuk iya. salah satu biaya kuliahnya kamu. Iya. Oke. Okay. Pengen kuliah di Unpad. iya uh, kalau dulu sih di Unpad uh -uh. itu. Terus ada jurusan tata boga? Ada. Ada jurusan tata boga. Oke. Okay. Hmm. Di Untirta juga ada. Untirta juga ada. Kenapa kamu suka masak, ya? Karena dari kecil itu udah kayak apa ya? Udah pernah uh, sering lihat mamah masak. Nah, uh -huh. terus dari juga kayak, seneng sama makanan-makanan yang baru-baru uh, gitu. Oke. Okay. Ya kayak yang aneh-aneh kalau uh, makanan-makanan khas daerah gitu. Okay. Ya. Terus Darlene... Makanan kamu yang menurut kamu paling enak? Menurut Darlene paling enak, murah, sederhana, seblak. Ya. Seblak? Iya. <laughs> Kebetulan aku nggak pernah lagi makan seblak. <laughs> seblak, ya, seblak tuh bentuknya kayak gimana sih? Kayak sup. Cuma Pedas gitu, ada campuran bubuk cabenya, kayak gitu. Apa sih isinya? Apa isinya tuh? Ada sayuran, uh. terus ada seafood, uh. terus ada ceker ayam. Kalau mau, uh. terus ada kerupuk, ada mie, bisa ditambahin. Kerupuk-kerupuk yang keras kayak gitu punya, yang kecil-kecil kayak gitu punya. Itu sebelah, iya. Yeah. Oh, Oke, okay. itu favorit kamu juga, iya. Yeah. Makanan favorit kamu murah, kan? Murah. Kalau di tempat nailing itu satu porsi itu lima ribu. Ada juga yang tiga ribu, ada yang empat ribu. Oh. Cuma kalau yang empat ribu, yang tiga ribu, yang empat ribu itu kebanyakan air gitu. Jadi capek e, apa? Cari-cari si itu isinya. isinya hmm. Oke. Okay. <laughs> kamu nggak nggak malu gitu ada yang ngatain kamu? Wah kerja tuh, kerja itu itu apa nih? Cari sekolah kerja cari duit sekolah dong enggak Ayo. enggak justru darlin merasa bangga gitu karena darlin ya uh, darlin bisa jualan di tengah-tengah orang uh, teman-teman yang sibuk dengan percintaan kayak gitu ya. <laughs> kamu nggak mau percintaan dulu gitu Enggak, ribet kenapa pernah disakiti uh, mungkin pas dulu pas ber ya kelas 1 MTS itu nah. kan cinta-cinta monyet gitu ya iseng-iseng yeah. gitu gimana sih rasanya uh, punya pacar gitu ya gimana hmm. sih penasaran juga kan hmm. ya nah terus Darlin juga nggak salah kan untuk mencoba uh, untuk mengurangi rasa penasaran gitu oke okay. terus Darlin coba tuh uh, tapi itu nggak benar-benar cinta sih kayak main-main aja pengen tahu rasanya punya pacar itu kayak gimana gitu ya oke okay. terus Darlin punya pacar tuh uh, hampir berapa bulan ya empat bulan gitu ya pacaran iya pacaran bukan pacaran sih kayak lebih deket deket gitu hmm. ya terus kayak Darlin kan Darlin tuh nggak awalnya juga nggak cinta atau nggak kayak gimana cuma mau ngilangin rasa penasaran gitu ya oke okay. terus pacaran tuh kayak gitu ya sama Darlin kan nggak komunikasinya tuh kurang gitu ya nggak apa apa bodoh amat anak orang lain gitu ya hmm. mau pacaran mau gimana bodoh amat lah gitu Terus? Uh, terus mungkin karena si ceweknya juga haus uh, apa ya, ah, ya perhatian. iya haus perhatian. Nah dia tuh ngelingkuhin Darlin gitu di tiga. Jadi Darlin yang pertama terus ada lagi ada lagi kayak gitu. Jadi tiga. Dan dari situ ih ngapain sih cinta-cintaan? Ih gak penting banget gitulah. Apalagi sampai ditigain kayak gitu. Ih. Enggak banget gitu kalau untuk yang sekarang. Karena sekarang kan belum butuh yang kayak gitu yang uh, yang cinta cintaan. Hmm, jadi sudah ngobatin penasaran malah disakiti jadi hmm. nanti dulu deh. Iya nanti dulu deh uh, ternyata benar gitu ya kata orang-orang uh, cinta cinta ini enggak enak gitu. <guluh> <tum> 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 Tapi kan kamu ada di masa SMA dimana itu masa-masa remaja masa yang paling indah. Iya indah kalau menurut orang yang <tum> kayak gitu. Hmm. Kalau menurut Darren sih lebih kayak mempersiapkan diri untuk ke masa depan, karena uh, ketika kita lulus itu ada planning buat uh, kita jalan di... Apa planning kamu? Kamu pengen apa? Pengen jadi chef? Pengen apa? Buka restoran? Uh, buka perusahaan gitu, kayak uh, toko kue gitu. Oh. Ya. Jadi, kamu kontennya apa? Keseharian kamu sehari-hari, ya, jualan, kasir, vlog, kayak gitu ya, hmm. Darlin bikin video sambil ngeladangin jualan kayak gitu. Hmm. ada yang beli gitu di video kayak gitu. Oh, oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Darlin, jadi kamu bolak-balik nih dari mana? Dari tempat kamu di, di Cibaliung, Banten, Pandeglang, Banten ke sini. Iya, bolak-balik sering diundang dong, sering collab dong. Iya, sering. Alhamdulillah. Apa tanggapan orang tua? Kamu viral, kamu terkenal, gitu ya. Tentunya senang terus, kayak lebih ngasih semangat lagi, terus ngasih saran lagi. Kamu harus hati-hati, apalagi kamu kan sekarang udah dikenal banyak orang nih. Kamu harus hati-hati karena uh, kamu udah jadi, di, udah dijadikan contoh baik nih sama orang banyak. Jangan sampai di, dan, uh, di diri kamu itu ada yang salah dan, dan dicontoh keburukan kamu orang lain sama orang lain kan itu bahaya banget jadi gitu. beban enggak enggak sih kalau Darlin dibawa enjoy aja kayak memang gitu. inilah diri kamu iya sama orang tua juga sempat di apa ya kayak dilarang jualan gitu udah kamu jangan jualan gitu mana lebih penting jualan atau sekolah sekolah karena itu udah pokok utama nah, terus kata Darlin nggak mau nggak mau berhenti jualan karena nanti Darlin kalau misalkan terlalu senang, Darlin lupa caranya bersyukur. Kalau kamu terlalu senang, kamu akan lupa caranya bersyukur. Iya. Luar biasa sekali, Darlin. Kelas berapa nih sekarang? Kelas 2? Kelas 2, iya. Kelas 2, mau kelas 3. Ambil IPA atau IPS? Karena sekarang uh, kurikulum merdeka, nggak hmm. ada jurusan IPA-IPS, jadi kelasnya itu di satukan A, B, C. Gitu. Oh? Yeah. Iya. <laughs> Karena di Pandeglang, Banten itu yang baru uh, menggunakan kurikulum merdeka itu baru man Derlin, baru sekolah Derlin. Oke. Okay. Ini adik kamu? Bukan, itu temen. Oh, teman kamu. Iya. Yeah. Oke. Okay. Teman-teman kamu tanggapannya kayak gimana? Kamu viral? Ya, yeah, banyak juga yang senang, yang ngejek juga makin banyak. Ngejek apa nih? ngajak kayak kan banyak tuh ada ada kelas yang kadarin mau minta foto kan yang cewek-ceweknya itu iya boleh boleh banyak yang minta foto terus kayak yang cowok-cowoknya itu dari kakak kelas ada kelas satu tingkat itu kayak ngajak ngajak Darlin, Darlin mau foto, mau foto, mau foto, mau foto, kayak gitu. Darlin lagi bawa motor, kayak Darlin, Darlin mau foto, mau foto, mau foto, foto kayak gitu. Kayak ngajaknya. oh. <laughs> Tapi gak apa-apa lah, mungkin Uh, mereka senang dengan cara mereka sendiri. Oke, <laughs> oke. Okay, okay. uh, gimana tanggapan kamu banyak banget teman-teman kamu ada yang ngotis gak? Oh kamu yang kayak Farel ya, kamu gantiin Farel dong, gitu. Enggak, uh, teman-teman Darlin kalau lebih uh, apa ya nyaranin ke Darlin, Dar kamu harus hati-hati ya, jangan sampai kamu tuh kayak gini. Hati-hati, pokoknya harus hati-hati. Dan Darlin uh, mau cerita lagi. Satu minggu sebelum kesini, ada uh, undangan dari staffnya dokter itu, Darlin Langsung, kayak, waduh, gimana nih? Darlene harus kayak gimana? Terus, Darlene juga minta saran ke guru Darlin Itu tiap malam overthinking. Kenapa takut gitu, Dok? Tak, uh, takutnya itu salah, takut jadi adik saya. Enggak, bukan <laughs> takut Darlene uh, salah ngambil keputusan, terus. Takut Darlin salah ngomong kayak gitu. Oh oke. Bu Darlin tuh harus kayak gimana? Darlin diundang sama Dokter Richard. Oh kamu harus kayak gini, santai aja, tenang aja. Baik kok orangnya nggak 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 gigit. Kamu takut jadinya? Takut sama kayak Farel? Iya takut gitu. Eh kalau kamu setulus hati, inilah kamu apa adanya. Kamu nggak perlu takut. Kamu jangan takut. Aku paham sih masih masih anak-anak masih mm. takut. Tapi aku pengen pengen ngajarin kamu lebih luas kali ya. Tapi aku suka dengan kamu, eh, Darli. Tapi aku nggak akan angkat kamu jadi adikku. <�ernyia> <tapi, Tapi aku tetap bantuin. Kalau kamu mau, aku tetap bantuin. Kamu pengen jadi chef, cita-cita kamu tinggi, nggak apa-apa. Kamu silakan. Sebenarnya jualan itu <tapi> Ada jualan yang lebih gede loh daripada jualan kamu menjajakan dari orang ke orang. Kamu tuh bisa loh jualan di live. Pernah coba gak? TikTok tadi enggak bisa live. Sudah 1M itu kayak kan pernah dulu tuh sambil jualan di sekolah. Hmm? Nah, sambil live gitu. Sambil band uh, permanen. Iya. Selamat ya. <laughs> eh, karena di bawah umur. Iya, karena pakai baju sekolah gitu. Ternyata itu nggak boleh. <laughs> Makanya TikTok itu nggak boleh dibawa umur sebenarnya. <laughs> Kamu setuju nggak? Setuju. Kenapa? Uh, karena karena anak-anak yang di bawah umur itu akan gimana ya? Seenaknya menggunakan sosial media banyak yang dibawa ke arah negatif gitu. Belum bijaksana. Iya. Sampai akhirnya dikontenin ngerekam itu kan artinya kan belum bijaksana kan menggunakan sosial media, memilih mana konten yang bagus yang mana yang enggak. <laughs> darlin menurut Darlin apa sih kekurangan Darlin? Kekurangan Darlin itu banyak, Dok. Yang tidak bisa diceritakan satu persatu. Cuma ada salah satunya. Nah, salah satunya yaitu Agak sedikit uh, lemot dalam berpikir atau bisa diartikan lambat dalam berpikir kayak gitu. Apa titik terendah dalam hidup Eileen? Titik terendahnya itu ya ketika apa ya? Ketika Delin itu gimana sih? Ya jelasin. <laughs> kesalahan, fatal. Uh, kesalahan fatal sih sejauh ini belum pernah karena ada beberapa kesalahan-kesalahan juga yang bisa uh, yang Darlin pernah lakukan seperti uh, dalam mem apa? membuat keputusan dalam berorganisasi dalam satu uh, dalam suatu organisasi gitu kan Darlin mengikuti organisasi nih di sekolah nah kesalahannya itu di situ Darlin uh, apa lemot dalam berpikir kurang dalam Mengatasi masalah kayak gitu, nah jadi organisasi tersebut itu agak aga sedikit berantakan atau ada problem lah. Oke, okay. sosok yang paling penting untuk kamu, Berlin, uh, Mama, sama Bapak ya tentunya hmm. karena mereka yang berjuang dari dulu buat biaya Darlene. Pokoknya, biaya uh, yang mereka yang udah berjuang buat Darlene. Kalau kamu suatu hari nanti banyak duit, kaya-kaya apa yang kamu mau kamu lakukan? Darlin pengen ngajak mama sama bapak, ke, bapak, <laughs> mama sama bapak ke tanah suci, pengen naik haji, pengen umroh, kayak gitu. Oke. Okay. Yeah. Ya mudah-mudahan Tuhan mendengarkan ketulusan hati Amin. kamu. Kamu salah satu anak yang spesial sih menurut saya. Anak yang spesial yang dipilih oleh masyarakat punya followers. Tapi kamu tau gak apa arti followers itu? Uh, pengikut atau yang mengikuti akun gitu. Iya. Kamu tau gak artinya apa? Enggak. Soal mengikuti kamu, itu kamu tuh punya beban dan punya tanggung jawab. Kan? Kadang kita ngelihat kayak, wah aku happy nih followersku banyak, viewersku banyak. Kita gitu tuh bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Ya, Apa yang kamu lakukan bisa jadi berimpak baik bagi semua orang. Kalau kamu bisa menginspirasi orang, kamu bisa kasih inspirasi ke banyak orang. Tapi ketika kamu ngajarin suatu hal yang salah, itu juga bisa berimpak negatif bagi banyak orang juga. Kalau kamu salah gunakan media sosial itu, malah bisa menjadi neraka sendiri untuk kamu. Tapi kalau kamu bisa memanfaatkan dengan baik, itu bisa jadi suatu hal yang positif juga. Contoh nih, aku kasih kamu. Kamu mempromosikan <tuh> suatu minuman nih. Saya nih, followersku cukup banyak, aku kan cukup berpengaruh juga. Tapi saya mempromosikan satu minuman yang tidak baik bagi kesehatan mereka. Terus kalau sakit, menurut kamu saya ikut berdosa sangat? Ikut karena kita yang mengundang, dia yang sakit. Gitu. Jadi, sebenarnya mempunyai followers, banyak mempunyai uh, subscriber yang banyak itu adalah beban untuk kita tersendiri. Mereka itu percaya dengan kita, jangan bohongin mereka, jangan tipu mereka. Lakukan dengan sepenuh hati, kamu boleh nggak, dokter kenal boleh, boleh nggak, dok, banyak followers. Orang mengagumin kamu, artinya ada sesuatu dalam diri kamu, tapi itu menjadi beban tersendiri untuk kamu juga. Tapi jangan dijadikan beban yang sangat berat, tapi enjoy, mengalir, share hidup kamu. Kalau memang hidup kamu baik, kalau misalnya hidup kamu buruk, apa yang harus kamu lakukan? Memperbaikinya lagi, semua orang itu punya hak untuk dunia yang baru, lahir yang baru. Contoh. Aku selalu ngomong ada satu anak yang parnat, yang terkenal sekali, yang terkenal sekali, viral sekali. Tapi dia dulunya itu punya sifat jelek. Lalu aku bilang dengan dia, semua orang itu berhak untuk mendapatkan kesempatan kedua. Anggap kamu lahir untuk yang kedua kalinya, lupakan sifat jelek kamu dan mulai hidup kamu yang baru. Begitu juga dengan Derlin ke depan. Derlin juga punya kesempatan, masa depannya masih cerah. Capai fokus lihat jangan terdistract dengan ketenaran uang wanita. Loh iya Derlin. laki-laki itu musuhnya itu uang wanita, harta, tahta, wanita fokus pada tujuan kamu. Kalau kamu fokus pada tujuan kamu, kamu bisa suatu hari bisa ada di posisiku. Tapi kalau kamu ter-distract pikiran kamu, kamu akan menjadi farel-farel yang lain. Oke okay, Darlin? Oke. Okay. Mudah-mudahan. Aku sudah ketemu orangnya. Anaknya baik banget. Anaknya juga punya ketulusan hati. Mudah-mudahan kalau ada apa-apa nanti kalau butuh bantuan ngomong dengan saya. Saya siap bantu nanti. <laughs> <laughs> Mudah-mudahan jadi orang sukses. Amin. Sampai Amin. ketemu nanti di atas ya. Iya. Oke, okay. makasih Delin Iya, sama-sama. <laughs>